kami sudah melaksanakan vaksin. Ya, mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini ya akan memberikan apa yang sudah disampaikan oleh para kesehatan, akan memberikan daya atau kekebalan tubuh dalam menghadapi virus COVID yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, jadi kita berharap semua warga dan masyarakat Kota Banjarmasin khususnya jangan khawatir dan jangan takut bahwa vaksin itu adalah untuk kita semua dan juga untuk warga kita terhindar dari COVID-19 ini kan. Jadi ayolah kita sama-sama mendukung pelaksanaan vaksin ini.